أشهد أن محمدا رسول الله.
Thank you.
memberi berkas, menjelaskan para sahabat Nabi telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW secara nyata. Yang tanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menggantikan Rasulullah saat pengepungan oleh kaum kafir Quraisy pada saat Rasul hendak tidur, siap menjadi pengganti Nabi untuk menyerahkan nyawa kepada kafir Quraisy. Pasang badan beliau tanda cintaan beliau kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkaitan dengan kisah Isra dan Mi'raj. Ketika tidak ada satu pun orang yang percaya kepada Rasulullah, lalu Isra Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang pertama kali meyakini akan kebenaran tersebut. Dihina orang Rasulullah, dicemooh orang, mengada-ada Rasulullah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mempercayai Nabi. Karena apapun yang dilakukan Nabi semua adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang ketiga di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tidak rela Rasul dikabarkan telah meninggal, sehingga siapapun yang berani mengatakan berita itu akan dipenggal oleh Sayyidina Umar. Saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak rela Rasul meninggalkan dunia ini sementara alam begitu gelap kata beliau. Itulah keimanan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Masyarakat hadirin rahimakumullah. Kemudian lagi di antara para sahabat ada lagi sebagai bukti cintaan mereka ada Ummu Sulaim. Beliau mengumpulkan keringat Rasulullah SAW. Keringat penuh Nabi dikumpulkan oleh Ummu Sulaim bentuk kecintaan beliau, dan itu sebetulnya beliau diabadikan oleh Ummu Sulaim. Selain juga dia kita perlu dilanjutkan banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kita mencinta Rasul adalah yang diikuti sunnah-sunnah yang beliau sampaikan kepada kita semua, baik berupa perkataan, perbuatan, dan segala kebiasaan sikap daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan mengatakan kita berbanyak salawat dan mengikuti anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah hadiri wa sunnah as-salihin rahimakumullah. Dalam satu kitab disebutkan bahwasanya Imam Nawawi yang menyusun satu kitab di situ menceritakan tentang Al-Imam Asy-Syibli. Al-Imam Asy-Syibli beliau menjumpai Al-Imam Ibnu Mujahid secara spontan. Al-Imam Ibnu Mujahid merangkul, mencium kening Syekh Asy-Syibli. Lalu Syekh Asy-Syibli pun bertanya, kenapa gerangan dia Imam Ibnu Mujahid engkau memeluk aku, mencium keningku? Apa kata Syekh Imam Ibnu Mujahid? Cara berjumpa dengan Imam Asy-Syibli langsung mencium kening. Beliau menceritakan bahwa apa kata beliau, aku bermimpi Nabi Muhammad SAW mencium keningmu wahai Imam Syekh Asy-Syibli. Dan karena itu dalam mimpi itu dia bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang menyebutkan sampai dari Rasulullah mencium rambut Imam Asy-Syibli? Lalu Rasulullah menjawab, ya Ibnu Mujahid, apa yang aku lakukan ini? Karena Imam Asy-Syibli ini beliau selalu bersolawat dan salam kepada aku, senang kepada Imam Asy-Syibli, dan lagi dia selalu mengamalkan bacaan surah terakhir surah At-Taubah, dan itu yang dibaca oleh Imam Asy-Syibli. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mujahid menyatakan itu pun terhadap Imam Asy-Syibli, dan ternyata Syekh Asy-Syibli mengamalkan apa yang diberitakan oleh baginda Nabi dalam mimpi Ibnu Mujahid itu. Melihat kisah tersebut, kita hanya berbanyak salawat yang dibaca, namun juga adalah terus istiqomah menjaga kecintaan kepada Nabi yang sebenar-benarnya, yang dapat menjadi
Thank you.